Halo guys, kembali di channel saya Joshua Patrick, dan selamat datang bagi kalian yang baru di channel ini. Hari ini saya akan melakukan video review play cards, yaitu kartu Remi Shield by Card Mafia. Jadi sedikit background, saya mendapatkan kartu ini dari menang giveaway yang diadakan oleh Card Mafia sendiri. Kalau kalian ingin ikutan giveaway-nya juga, kalian bisa cek di Instagram-nya @cardmafia. Sedang berlangsung juga. Jadi kartu ini sudah sold out, ini kartu rilisan dari 2020 soalnya. Nah, kartu ini limited to 3500 set saja. Satu set itu terdiri dari dua kartu, yaitu satu kartu yang deluxe seperti ini. Ini keren banget sih, tag box-nya atau kotaknya itu benar-benar keren. Sangat menangkap mata gitu lah. Kemudian dapat yang classic edition, yaitu yang kotaknya biasa seperti ini. Oke, jadi kita hanya akan bahas yang classic edition karena yang deluxe saya tidak punya. Oke, kita langsung mulai dari kotaknya saja. Bagian depannya simple seperti ini. Ada desain shield-nya dengan outline-outline ungu. Kemudian di samping sini ada tulisan Made in USA. Dan di samping playing cards. Simple sekali. Tidak terlalu banyak tulisan di sini. Di bagian bawah ada tulisan Athena Shield. Released since 2020, seperti yang saya bilang sudah sold out. Diproduce by Kevin Yu, desain oleh Trevor. Nah, ini kartu ini dimanufaktur di USBCC, State Playing Card Company, dengan B Casino Stock Finish. Oke, itu saja detail untuk kartu ini dari luar. Oh ya, atasnya ada tulisan Shield. Sorry, kebalik. Ya, sekarang kita langsung buka. Kalau kalian buka ini, ketika di dark flap kalian bisa lihat ada tulisan shield tapi terpisah, jadi S-H-I-E-L, enter lagi, baru D. Ini mungkin kehabisan space ya, kalau panjang shield gini nggak akan cukup, jadi mungkin mereka bisa jadi tiga bagian seperti itu. Kemudian kalau kalian buka di bagian sampingnya dua ini ada logo shieldnya seperti ini. Itu saja untuk tag boxnya, dalamnya putih kosong biasa. Kita keluarkan dulu kartunya. Ini back desainnya bener-bener keren banget sih. Ini bikin gila. Hanya tiga warna aja ini udah cukup keren gitu lah. Desainnya futuristik banget, nggak terlalu rumit, tapi keren sekali guys. Saya sangat suka dengan hasil akhirnya. Oke, ketika kalian buka, pertama-tama kalian akan mendapatkan dua joker seperti ini. Nah, joker ini hampir sama, cuma beda gaya saja. Yang satu megang perisai dan apa ini, tombak mungkin ya, seperti itu. Dan yang satunya megang tombak saja, perisainya ditaruh di belakang. Jadi kalian dapat dua joker yang hampir sama. Kemudian kita langsung lompat ke bagian skop. Nah, ini dia skopnya yang paling keren sih. Skopnya ini ada detail outline-nya benar-benar keren banget guys. Di background ini kalian bisa lihat ada garis abu-abu yang mungkin agak sedikit kelihatan lah ya, semoga kelihatan kalian. Nah, itu benar-benar keren, ada background abu-abunya. Disini tulisannya bukan spades ya, tapi disini tulisannya shield. Oke, dan lanjut ke desain skopnya. Ini keren banget desain skopnya guys, futuristik banget, tajam-tajam seperti itu. Dan ada background abu-abunya, itu membuat kartunya jadi lebih keren untuk dilihat. Nah, semua kartunya nggak ada perubahan placement pip, semuanya tetap sama posisinya, hanya redesign custom font juga ya kan, kalian bisa lihat ini semua sama. Kemudian kita masuk ke Jack Queen Queen-nya. Nah, ini yang paling keren. Ini di Jack kalian bisa lihat ada dewa siapa ini, Dionysus, saya kurang tahu ini siapa, tapi ini cukup keren. Membuat kayak tombak gitu, kayak pedang di kepalanya. Kemudian untuk Queen ada Hera ya, ini cewek. Kalau kalian perhatikan di setiap kartu Jack Queen King, nantinya di paling bawah akan ada tulisan Spade Queen, kemudian apa, Jack Spade Jack, dan seterusnya sesuai kategori kartu masing-masing. Kemudian kita lanjut ke King. Di sini King ada Zeus, God of Thunder ya. Di sini dia sudah megang petir, keren sekali desainnya ini, benar-benar keren guys.
dan bawahnya akan ada speed, game. Berlanjut kita ke diamond. Di sini ada desain seperti burung hantu ya. Gak tahu kalau menurut pendapat saya itu seperti burung hantu, tapi kalau kalian ada pendapat lain kalian bisa komen di bawah. Kali ini tulisannya diamond, bukan seperti scope nanti tulisannya shield. Ini masih ada outline-nya juga di belakang, keren banget. Dan desain diamond-nya seperti ini, cukup simple. Mereka pergantian warna dari merah jadi ungu, yang hitam tadi jadi putih. Nah, kartu-kartunya itu seperti ini, guys. Nah, ini sama saja, nggak ada perubahan placement, hanya redesign pipsnya dan font. Dan kita langsung ke Jack Queen King. Ini dia Jack Diamond, ada Hephaestus. Saya tahu ini siapa, keren banget orangnya, memegang palu seperti ini. Dan bawahnya ada tulisan Diamond Jack ya. Dan kita lanjut ke Queen Diamond, ada Artemis, dewa panah. Ini kalau nggak salah ada di film Hercules deh, kan keren banget. Lanjut King, sini ada King Ares. Ares ini kalau nggak salah juga raja juga dulu. Oke, detailnya keren banget sih. Ini kayaknya perisai yang dipegang, nih Ares ini yang dipakai buat background askop di awal tadi. Kemudian kita lanjut ke clubs atau creating. Di sini kita mulai dari Kingnya dulu, ada King Hades. Ini keren banget, tompak. Apa ya ini senjatanya? Saya unik-unik ini, saya kurang tahu. Sorry guys. Dan ke Queen, rating ada Demeter. Keren sekali detailnya. Kemudian ke Jack ada Hermes. Ini seperti apa ya? Senjatanya paling unik sih ini. Ada seperti ular, ada pedang gitulah. Kemudian desain clubsnya ini benar-benar hampir mirip loh guys sama yang scope tadi. Desain clubs, desain creating dan scope-nya ini mirip banget, hanya beda di outline garis. Kalau scope itu atasnya tajam, kalau yang creating atasnya tumpul. Jadi kalau kalian mau membedakan antara creating dan scope itu agak susah. Oke. Clubsnya seperti ini, angka-angkanya biasa saja. Kemudian as creatingnya keren banget nih guys. Boom. Ini kayak ular ya mungkin ya, ular berapi atau gimana. Kemudian belakangnya ada background lagi. Detailnya ini benar-benar hebat banget, apresiasi banget buat desainernya yang desainin ini. Kemudian kita lanjut ke bagian terakhir, hati. Di sini kita mulai dengan King Hati, ada Poseidon, dewa laut. Oke, kemudian kita ke Queen, ada Athena. Nah, ini yang jadi sosok utama dari kartu ini, Athena. Kemudian ada terakhir Jack, Apollo. Seperti ini, keren banget guys. Kemudian desain hatinya ini juga saya sangat suka. Mereka ada bolongnya di tengah gitu, tapi bikin hatinya ini jadi kelihatan lebih apa ya, futuristik gitu lah. Kalau menurut saya seperti itu. Gak tahu kalau menurut kalian gimana. Sekali lagi, kalau ada beda pendapat kalian bisa komen di bawah. Ini desain hati semua seperti ini pipisnya. Kemudian kita lompat ke terakhir, yaitu as hati. Boom. As hati di sini ada seperti gambar tameng atau kepala salah satu dewanya ini kalau nggak salah ya, atau prajurit, saya kurang pasti juga. Dan untuk bagian akhir kalian dapat dua add cards seperti ini, ada tertulis satu Guardian of the Truth is Wisdom in Shield. Kemudian ada tulisan kecil ini One of the 12 Olympians. Dan kartu satunya itu ada tulisan Wisdom of Truth Athena. Oke, jadi seperti ini kartunya. Oke, itu untuk keseluruhan kartunya. Sekarang kita akan bahas kartu ini, handlingnya benar-benar keren banget guys. Buat defense mantep banget. Kartu ini sungguh-sungguh legend.
lebih licin daripada kartu-kartu yang lain menurut saya, karena apa ya, kasino stoknya mungkin benar-benar licin banget. Saya sampai sempat jatuhin beberapa kartu cocok buat cardistry dan collecting. Saya sarankan jangan gunakan ini untuk everyday carry, karena ya background hitamnya ini kalau kalian pakai setiap hari lama-lama tambah jelek kelihatannya. Oke, jadi itu saja untuk review kartu Remy Shield Classic Edition dari saya. Saya harap kalian bisa enjoy, dan kalau kalian ingin lihat lebih dalam lagi mengenai kartu-kartu produksi lainnya dari Card Mafia, kalian bisa cek link ada di deskripsi video ini. Itu aja guys untuk video yang bisa saya berikan pada kalian hari ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa untuk apa? Like, share, komen, dan subscribe channel saya supaya bisa terus berkembang lagi. Oke guys, sampai jumpa. See you next time and peace out. Bye-bye.